Okey, saya nak cakap dengan sebelah sini pula dulu. Apa khabar sebelah sini? Alhamdulillah. Apa saya ada ruang-ruang kosong kat sini? Tak tahu. Tak apa dia? Tak ada orang, duduklah depan. Nanti keluar semua jambu-jambu ratu-ratu lagi. Saya nak tanya sebelah sini. Sini lebih ramai saya rasa ya. Apa khabar sebelah sini? Alahai. Sini-sini. Tengok-tengok ada ratu dekat situ tu. Apa khabar kak? Baik. Tak boleh leci pula ya. Tanya satu orang je. Apa khabar yang sebelah sini pula? Confirm belum makan. Okey, namun begitu, ingin sekali saya ucapkan selamat datang kepada anda semua ya ke pameran Bridal and Travel Indonesia 2012. Pastinya dibawakan khas untuk anda oleh Mega Express International Private Limited. Terlebih dahulu terima kasih semua kerana beri kami peluang ini. Dan sekaligus sebentar saja nanti saya ingin membawa anda. Siapa di sini yang telah pernah pergi ke Yogyakarta? Siapa dah pernah pergi Yogyakarta? Tak benar, bagus. Yang sebelah sini, siapa-siapa yang pernah pergi Yogyakarta? Tak ada juga. Bagus. Kerana apa? Mewakili Sweet Touch Bridal sendiri, kami ingin mempamerkan sesuatu yang begitu unik sekali kerana hari ini kami akan membawa dan memperagakan anda busana-busana yang bertemakan ratu-ratu pantai selatan. Ya, bukan ratu-ratu yang yang lain ya, yang nyanyi-nyanyi itu semua bukan ya. Kalau anda ingin sama-sama saksikan khususnya kepada bakal para mempelai, saya harap dapat bersama dengan kami kerana kami akan mulakan bridal showcase kita sebentar saja nanti. Apa-apa kita kalau sudah standby, silakan. Ini dia. Hulu balang saya, cik. Abang Mo boleh relax dulu eh. Dari tadi kita dengar Mo berbual-bual, kesian dia. Dia pun nak take a break. Dan ingin sekali saya tekankan hari ini, okay, saya di sini lah ya. Nanti model-model datang. Okey, sebenarnya hari ini mereka ataupun Sweet Touch Bridal sendiri ya akan mempamerkan sesuatu yang begitu unik yang jarang-jarang sekali dipamerkan khususnya dalam pameran Bridal and Travel. Dan pastinya hanya hari ini sahaja yang mereka ingin mempamerkan busana-busana koleksi yang terbaru khas untuk anda khususnya kepada bakal-bakal mempelai. Dan pemilik syarikat The Sweet Touch Bridal sendiri iaitu Yati Sui yang telah mempunyai pengalaman dalam andaman dan dananan lebih daripada 10 tahun ya. Dan beliau juga merupakan lulusan Carey Academy School of Makeup dan banyak lagi sertifikat-sertifikat dan juga lulusan-lulusan profesional yang ada dalam genggaman beliau. Dan sekaligus kerana minat beliau yang mendalam dalam bidang andaman ini, beliau telah pun ataupun Sweet Touch Bridal sendiri mempunyai lebih 10 makeup artis yang bertauliah. Jadi bagi para hadirin ataupun bagi bakal mempelai khususnya ya, bolehlah dapatkan ataupun kunjungi booth mereka di C2 untuk mendapat tahu ataupun mengambil tahu akan package-package yang ingin mereka tawarkan sempena pameran Bridal and Travel and Indonesia Today 2012. Kenapa semua banyak yang berdiri? Ada lagi ruang-ruang kosong kan? Saya cakap ratu nak datang je dia duduk depan. Saya nak tanya dia sikit. Ada dengar bunyi apa-apa tak? Bunyi kompang ke? Ada tak? Tak ada eh. Cik tunggu ratu apa cik? Cik tunggu ratu apa? Saya hari ni banyak ratu-ratu nak datang. Cik tunggu ratu apa? Ratu wedding pun ada kat depan situ. Alah. Apa dia? Tak tahu nak support mana ratu-ratu kat sebelah tu bukan? Jadi jangan support ratu lain eh. Dia balik kena tidur luar eh. Sebentar saja nanti begitu juga dengan satu lagi persembahan bertabalan diraja yang akan dibawakan oleh anda kepada anda oleh kumpulan kesenian seni Turas. Jadi saya minta kerjasama anda di mana kami akan berjalan ataupun diarak di sebelah sini. Jadi kalau yang mana ya, terkumpul di sebelah sini boleh memberi laluan kepada teman-teman kami sebentar saja nanti. Kamu semua serius-serius. Cik okey tak cik? Cik terpegun cik eh. Macam ratu datang kat atas sini cik eh. Cik okey eh? Dia jeling. Cik sukalah cik. Kenapa? Pasal kita sama colour eh?
Okey, kalau anda rasa anda berminat untuk mendapatkan pakaian-pakaian sedemikian, bolehlah berjumpa dengan teman kami di booth C2 di mana Sweet Touch Bridal berada. Ya, dan sekaligus juga ingin sekali kami mengucapkanlah yang ribuan terima kasih kepada para penaja kami. Dan di antaranya ialah La Moda Touch by Ferdina Tan, Click Studio Works, MIS Entertainment, Azrian Anwar Photography, Seri Wani Catering Services, Ed Perez Photography, Sound and Visual Productions, Transformation, bukan Transformers ya, dan juga Extreme. Mereka merupakan para penaja untuk sesi kali ini. Nampaknya salah seorang ratu kita sedang diterbangkan secara gaib. Betul eh? Betul je. Saya rasa ada banyak yang stres tengok saya macam gini. Tak pernah nampak saya macam gini kan? Saya hari ni tolong Mega Express sapu-sapu stage. Okey, dan pastinya bagi anda kalau ingin ketahui lebih lanjut tentang Sweet Touch Bridal, anda yang lebih senang dengan laman Facebook, bolehlah menelusuri laman Facebook mereka, iaitu di www.facebook.com/sweettouch. Ada yang mungkin tersalah eja SWIT dan sebagainya, sebenarnya ejaan yang sebenar ialah SWEETZTOUCHE. Itu dia ejaan betul kebetul Sweet Touch Bridal. Dan pastinya mereka juga menawarkan perkhidmatan di bawah satu bumbung. Dan jika anda ingin rasa-rasa kalau anda tidak mahu ya mencari catering yang lain dan sebagainya, bolehlah anda terus berjumpa dengan Sweet Touch Bridal dan dapatkan perkhidmatan di bawah satu bumbung yang merangkumi dandanan, andaman, ya, dekorasi pelamin, dekorasi bilik mempelai, dan juga hiburan, kompang, fotografi, videografi dan sebagainya. Okey, ada sebarang pertanyaan tak? Tak ada ke malu nak tanya? Okey, kalau ada yang malu nak bertanya, bolehlah berjumpa kami. Saya juga akan insyaAllah berada bersama anda di booth C2 buat seketika. Dan saya masih lagi menantikan paluan kompang daripada kumpulan kompang seni Aturas yang terus sekaligus menandakan kehadiran ratu-ratu yang saya janjikan awal tadi. Ada. Saya dah dengar sikit tu. Dah dengar tak? Kalau anda nak saksikan daripada seni Aturas, Pertabalan Diraja, sebentar nanti anda sendiri akan dapat saksikan di mana abang-abang kita ini mewakili suku saya rasa, kumpulan kompang seni Aturas, ya, yang berada bersama dengan kita pada hari ini. Dan mereka yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan kompang juga boleh bertemu kami di booth J6 juga bersama dengan fotografi Click Studio Works dan juga hiburan MIS Entertainment. Kami semua berada di booth J6. Saya rasa abang yang tadi jumpa kami ingin menyaksikan sendiri bagaimana hebatnya Pertabalan Diraja daripada seni Aturas. Bagi anda kalau rasa dengar paluan kompang, kalau boleh kita beri laluan kepada mereka untuk masuk. Dan seperti mana yang telah saya katakan, bertimakan ratu-ratu pantai selatan bersama kita selongkar sejarah menerapkan budaya warisan bangsa. Sebentar saja nanti anda sendiri akan dapat saksikan keunikan yang ingin dipersembahkan oleh Sweet Touch Bridal. Semakin kuat kedengarannya dan pastinya akan datang daripada sebelah kiri saya sendiri. Dan koleksi-koleksi busana kali ini diinspirasikan dari sejarah legenda Kesultanan Jawa Barat dengan budaya yang begitu unik dan ciri-ciri ratu legenda Sunda. Saya rasa ramai yang tak sabar nak melihat Ferdina Tan merupakan pergawati ataupun model utama untuk bridal showcase kita kali ini.
Bagi anda yang rasa inginkan dapat tempat duduk, saya rasa di depan sana, Cik. Kat situ pun ada. Dan bagi terlebih dahulu, terutama sekali lah bagi pihak Mega Express International Private Limited. Okay. Boleh, kalau boleh saya ingin menjemput anda untuk ke hadapan sedikit. Pihak Mega Express International minta kerjasama anda juga untuk maju ke hadapan sedikit ya, untuk memberi laluan kepada yang lain. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama anda. Terutama sekali untuk adik-adik kita sebenarnya. Mereka akan datang daripada sebelah kiri di belakang sana, di sebelah bersebelahan booth E15. Kalau anda boleh alihkan perhatian anda di belakang ataupun di sebelah kiri saya. Itu dia yang telah saya janjikan daripada seni aturan sendiri Bertambalan Diraja, membawa ratu kita yang pertama. Dengan konsep beliau, Ratu Kasih Sejati. Nantikan saja. Pastinya diiringi oleh para penari dan iringan gamelan dari seni aturas. Dengan pakaian beliau, Ratu Kasih Sejati. Legenda Kesultanan Jawa Barat dengan unsur-unsur budaya unik dari Ratu Legenda Sunda. Dan salah satu ciri yang dipamerkan oleh ratu-ratu itu adalah mistik. Hadirin sekalian, sekali lagi saya hadirkan kepada anda Ratu Mistik kita, diiringi oleh para penari. Apa kata-kata kita beri tepukan sekali lagi untuk Ratu Kasih Sejati. Thank you.
Ratu Lajina, seorang Ratu Lajina Sunda. Walaupun ia seorang yang begitu misteri, masih lagi terselah keayuannya. Walaupun harus mengharungi berbagai cabaran, kekejaman, fitnah dan keperitan. Namun begitu, sebagai seorang ratu, beliau masih lagi memperjuangkan budaya beliau. Dan pastinya inilah ciri-ciri yang boleh kita contohi. Dan ciri-ciri ataupun sikap yang berani untuk menempuh sebarang cabaran. Sekaligus membuat kita seorang yang lebih tabah. Sesuatu yang begitu unik yang jarang-jarang sangat kita saksikan, salah satu cara budaya Jawa Barat Sunda. Dan kali ini saya tampilkan ratu-ratu seterusnya. Apa yang abang konsentrate ambil kamera bang eh? Ratu kat sebelah tu tak ambil. Cahaya biru. Salah satu lagi ciri yang ingin beliau tunjukkan. Bagi para pengunjung yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih kerana bersama dengan Bridal and Travel and Indonesia Today, dibawakan khas untuk anda oleh Mega Express International Private Limited. Dan kali ini, di pentas ini, dibawakan khas untuk anda oleh Sweet Touch Bridal. Dan mereka berada di booth C2. Kali ini, ingin sekali mereka mempamerkan sesuatu yang lain. Kalau selalunya anda diberikan ataupun dikongsikan dengan busana-busana pakaian lokal yang bercirikan soket dan sebagainya, namun kini ini mereka ingin mempamerkan dan mendapat inspirasi dari sejarah legenda Kesultanan Jawa Barat dengan budaya yang begitu unik dan ciri-ciri Ratu Legenda Sunda yang boleh kita contohi. Di hadapan pentas iaitu Ratu Melati Solo. Dengan satu lagi ciri yang ingin beliau tampilkan sebagai ratu. Dengan sifat yang berani menempuhi sebarang cabaran. Beliau begitu garang sekali. Namun begitu masih lagi bersedia untuk mengharungi segala rintangan yang datang. Dan sebagai seorang ratu pesona permata indah, ini dia yang ingin beliau pamerkan.
majlis wali mata urus anda bolehlah berjumpa dengan para pegawai yang bertugas di booth C2 di mana Sweet Touch Bridal berada. Saya tampilkan kini Ratu Kesuma Dewi. Dan bagi anda kalau rasa ini terlalu tradisional untuk anda, untuk anda gayakan di waktu majlis wali mata urus anda, anda boleh dapatkan busana-busana ini untuk sesi fotografi ataupun sesi penggambaran anda. Pastinya busana-busana ini dapat memberi kelainan dalam anda, khususnya ratu sehari kita. Rasanya terpegun dengan busana-busana dari Sweet Touch Bridal, dan mungkin anda boleh memberitahu sanak saudara yang ingin mendapatkan ataupun sedang mencari khidmat andaman dan dandanan, bolehlah berjumpa dengan kami di booth C2 di mana Sweet Touch Bridal berada pastinya. Juga boleh menyaksikan sendiri koleksi-koleksi daripada Sweet Touch Bridal melalui laman Facebook mereka di www.facebook.com/sweettouch. Itu SweetTouche Bridal pastinya. Di antara ciri-ciri yang ingin mereka pamerkan ialah seseorang yang mistik, berani, berkeyakinan, sophisticated pastinya. Namun begitu masih lagi mengekalkan keayuannya walaupun harus mengharungi berbagai cabaran dan rintangan dalam kehidupan. Cahaya Biru, Ratu Melati Solo, Ratu Pesona Permata Indah, Ratu Kesuma Dewi dan pastinya Ratu Pirus Cinta. Kita beri tepukan untuk Sweet Touch Bridal. Di antaranya busana-busana yang terbaru daripada Sweet Touch Bridal yang pastinya boleh anda gayakan dalam majlis bersandingan anda. Pasangan pancaran anggun, saya tampilkan
Ari dan Fatia. Package-package yang ditawarkan sempena pameran bridal and travel ini amat-amat sekali berpatutan. Dan apa yang menarik, saya sendiri dapat menjanjikan dan mengesyorkan kepada anda, jika anda melakukan perkhidmatan daripada Sweet Touch Bridal sendiri, anda akan berpuas hati kerana para pegawai yang bertugas amat mesra dan begitu sedia untuk melayani segala pertanyaan anda. Dan pastinya harga-harga package yang mereka tawarkan sempena pameran bridal and travel ini tiada sebarang bayaran ataupun tanya sebarang